Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wassalatu wassalamu ala Ashrafil Anbiya wal Mursalin Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Allahumma alimna ma jahilna Wa anfa'na bima alamtana Innaka anta al alimul hakim Kali ini kita akan membahas Halaman 42 Dari kitab Adab dan Kiat Dalam Menggapai Ilmu Poin kedua dari wasiat atau di antara hal-hal yang patut kita perhatikan sebagai penuntut ilmu adalah antusias untuk menghadiri berbagai majelis ilmu. Antusias untuk menghadiri berbagai majelis ilmu. Dikatakan di sini, rutin dan semangat untuk hadir di berbagai majelis ilmu tidak malas, tidak loyo tidak bosan dan tidak jemu untuk menghadirinya. Ya. Hal ini butuh kekuatan ya, kon. Tidak malas, tidak loyo, tidak bosan. Banyak orang yang tadinya, masya Allah, diligent, rajin, tamak akan ilmu, tapi tiba-tiba dia hilang atau cepat bosan terhadap majlis majlis ilmu. Padahal dulu dia semangat, tidak loyo, tidak bosan. Sekarang bosan. Ini ada beberapa faktor mungkin kan. Oh, niatnya mungkin tidak ikhlas atau karena udah Sibuk dengan dunia. Apabila seseorang semakin bertambah semangatnya dan Allah Taala mengetahui betapa tulus nilainya, maka Allah Taala akan membukakan pintu keberkahan baginya. Allah Taala akan mudahkan urusannya dan Allah Taala akan membantu orang tersebut dalam segala urusannya. Eh? Ya. dan sudah sepatutnya bagi kita untuk tidak merasa bahwa kita telah banyak menghadiri majelis ilmu, atau membaca buku, atau menuntut ilmu. Enggak. Tidak patut bagi kita untuk merasa kita ini sudah banyak menuntut ilmu, hadir sudah terlalu banyak. Kalau antum merasa begitu, antum belum seberapa sebenarnya. Ya? Kenapa? Karena kebodohan-kebodohan yang ada pada diri kita sangat banyak, sementara ilmu yang kita miliki sangatlah sedikit. Dan tempuhan atau usia yang telah kita habiskan untuk menuntut ilmu itu lebih sedikit dibandingkan kita lalai. Ya. Lebih sedikit. Antum baru mengaji sejak kapan coba? Ya. Itupun karena di kampus. Mungkin sebelum masuk kampus di Utsman misalnya atau hafaz. Antum bukan anak pengajian yang rutin betul-betul kan, Ya. Jadi baru sebentar perjalanan kita ini. Dan kebodohan kita itu banyak lebih banyak daripada ilmu kita. Maka jangan merasa bosan untuk menggali sesuatu yang masih kita perlukan untuk digali. Oleh karenanya sebagian dari mereka berkata, penjagaan seseorang terhadap apa yang dia ketahui lebih banyak daripada penjagaannya terhadap apa yang tidak dia ketahui sementara yang tidak diketahui itu banyak dan setiap kali seseorang bertambah satu ilmu maka hilanglah satu bagian dari kebodohannya gitu ya kira-kira antum mungkin enggak mengetahui segala hal enggak mungkin Berarti asalnya manusia itu jahil. Jahil itu berpoin-poin, bertitik-titik. Tidak terhitung seberapa kejahilan manusia saking banyaknya. Kemudian, ketika dia menuntut ilmu, maka mulai satu persatu dari kejahilan itu hilang. Dan di tengah perjalanan, kalau dia nggak istiqomah, dia bisa lupakan ilmu sehingga kembali menjadi jahil. Ya, ada seorang lulusan Libya. Lulus dari Libya, dia sibuk berdagang. Ya, rahmatullah. Dia sibuk berdagang. Tidak punya jejak atau cepat jempol tangan di majelis ilmu. Artinya dia tidak meneruskan. Setelah lulus Libya, lulus Libya itu berarti apa ya? dia telah mempelajari kitab-kitab besar dan berat. Karena bukan sembarangan, bukan kaleng-kaleng. Antum -kaleng, ya. belajar silsilah aja bangganya udah minta ampun kalau balik ke desa. Ya. Silsilah itu nggak ada apa-apanya, ikhwan. Ya. Nah, lulus LIPE itu berarti sudah melewati lebih dari 4 tahun masa belajar dan itu belajarnya dari jam 7 sampai jam 12. Itu pun pengajarnya orang-orang besar. Orang-orang kibar, para ulama. Dan di sekitarnya adalah orang-orang tulab yang memang betul-betul sudah menguasai ilmu bahasa Arab ini itu dan seterusnya. Rata-rata begitu. Walaupun enggak semuanya ya. Rata-rata begitu. Ya berarti sudah menghabiskan usia yang tidak sedikit. Kemudian setelah lulus, dilanjutkan dengan berdagang murni, full berdagang. Ya, enggak punya basmah, enggak punya cap jempol di majlis taklim. hadirlah minimal di majlis seseorang gitu, atau ima dia ngajar fadl kalau dia punya ilmunya. Tapi ternyata enggak punya basmah di situ, yaitu enggak punya tanda tangan jempol, maksudnya enggak punya kehadiran di murni bisnis, Akhirnya pada suatu saat ditemui oleh beberapa tulap lainnya, dia sudah tidak bisa lagi berubah tidak ngerti lagi baca kitab. Hilang semua ilmunya, Masya Allah. Kenapa? Tidak ada lagi mumarosah. Muzakarah tidak ada. Pergaulan udah pergaulan pedagang, Masya Allah. Ya, lihat tuh, Musibah sebenarnya itu, musibah. Nikmat yang su... Ketika seseorang memiliki gunung, ya, kemudian dia malah justru lebih fokus pada kerikil sehingga kehilangan gunung dan lebih punya kerikil. Atas tabdilun huwa nabi ladhi huwa khair gitu kan. Maka yang seperti ini ibaratnya Bani Israel, orang-orang Yahudi yang mereka mencari bawang putih, bawang merah ya dibandingkan sudah mendapatkan man dan salwa. Ya, dan Allah sudah mentahqiq kulum min razaqnakum. Udah bagus enak eh malah minta apa? Ya. bosan dengan apa yang Allah kasih, padahal yang Allah kasih sudah gemerlap dibandingkan dengan orang-orang sekitarnya. Allah sudah memberikan dia kelulusan di Libya dan seterusnya. Ini bukan berarti kita nggak boleh dagang, Anda pun dagang, tapi kita menjamak dalam hal ini, tapi lebih fokus ilmu juga terutama karena nggak banyak orang yang mendapatkan mizah dalam masalah ilmu. Ya, ya. masya Allah. Maka kalau misal antum sudah ada di arena keilmuan seperti antum di Uthman atau semisalnya maka pun kalau lulus nanti pun kalau antum adalah seorang pedagang pengusaha maka jangan pernah meninggalkan ilmu Ima antum sebagai talib terus imma antum sebagai ustaz atau da'i yang memang sekadarnya semampu antum begitu kasihan kasihan udah mengisi waktunya panjang-panjang capek-capek tapi ternyata dia Menghancurkan gunungnya sendiri, ya. Baik, kemudian maka jika Anda sering menghadiri majelis-majelis ilmu, hendaklah Anda bersyukur kepada Allah dan mohonlah kepada Allah taufik serta tambahan dari karunia-Nya. Ya, dan ketahuilah bahwa semangat ini seandainya bukan karena bukan karunia dari Allah, berupa kemudahan dan taufiknya, maka kesungguhanmu tidaklah akan bermanfaat bagimu. Lihat, antum semangat karena apa? ya dan semoga semangatnya antum hadir di majlis ilmu baik di sini atau di tempat lain di Uthman di lain itu karena karunia dan pemberian hibah dan minnah dari Allah Azza wa Jalla berupa kemudahan antum untuk sini kemudahan mencerna kemudahan memasukkan ilmu tersebut ke Qalbu antum dan taufik dari Allah kalau enggak kayak gitu maka antum capek-capek ke sini itu enggak ada manfaatnya Antum capek-capek ke Uthman, capek-capek ke Libya, capek-capek ke mana, enggak ada manfaatnya. Ya. Kalau antum tidak menghadirkan perasaan bahawa saya semua kemudahan ini dan taufik ini dari Allah Azza wa Jalla. Iza lam yakun awnun minallahi lil fatah faaktharu ma yajni alaihi jdihadah. Jika seseorang, jika seorang pemuda tidak mendapatkan bantuan dari Allah, maka kebanyakan yang akan dia petik hanyalah jerih payahnya saja. Yaitu capeknya doang dapat. belajar capeknya doang dapat. Ada orang seperti itu, belajar capeknya doang dapat, berkahnya nggak ada. Kenapa itu bisa gitu? Yang paling asasi adalah niatnya nggak bener, ya capeknya doang. Naik motor capek-capek jauh-jauh, ternyata hasilnya nggak ada. Abis itu futur abis dah selesai. Ada sesuatu berarti di hatinya sebelumnya. Antum capek-capek ke Jakarta, ya, seterusnya, masya Allah tetapi ketika antum betul-betul berkah perjalanannya, secapek capeknya antum hasilnya itu pasti ada. imma kedewasaan dalam berilmu, ya imma ilmu itu sendiri, imma hafalan semakin lancar dan dan beragam ya keberkahan beda-beda ya keberkahan itu terserah Allah mementukan di segi mananya, baik dari segi hafalan kadang-kadang atau mudahnya mudahnya mendapatkan ilmu, atau kadang-kadang ketika antum mendapatkan suatu ilmu di majelis. Tetibanya ketika antum pergi kemana Antum mendapatkan bukti penguat terhadap ilmu tersebut kadang, -kadang. Misalnya di majelis ini misal kita membahas tentang Kenapa dalam Al-Quran Allah Azza wa Jalla sering mentakbirkan tentang dirinya Dengan lafaz jama' Nahnu Nahnu narzukukum Ya kan Kenapa begitu diajarkan oleh anda misalnya? Ya, antum keluar kemudian baru sampai kampus atau sampai mana lah ada orang bertanya kepada antum tahu nggak kenapa ya dalam Al-Quran itu kok disebutkan lafal jala, disebutkan tentang Allah itu nahnu kami 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 ketika terjadi hal seperti antum langsung ingat di majelis oh itu yang diajarin tadi ya ini diantar keberkahan ya Allah Taala mengingatkan. penguatan ilmu antum pentas tasbit untuk ilmu antum dengan cara seperti ini itu kadang-kadang ya, kita temukan itu ya, misalnya antum nanti punya pasangan punya istri istri bertanya tentang sesuatu yang pernah antum mendengarnya di majelis taklim. Gitu. Enak kan? Ya berkah ya seperti itu. Ya. Cuma pas ingat, uh oh, itu yang diomong di majelis taklim, lupa, lupa. Nah, ini yang repot ini. Ya, eh, ini lupanya ini yang repot ini. Baik antum atau anak pun kadang seperti itu. Nah, kemudian jika Allah taala serahkan masalahmu pada dirimu sendiri maka engkau tidak akan mendapatkan kebaikan. Ya, hati-hati di sini. Kalau Allah serahkan masalahmu pada dirimu sendiri artinya Allah menelantarkan kamu gitu kan? Kalau Allah sudah menelantarkan itu, Allah tidak peduli kamu itu hancur di bagian mana. Gitu. Makanya kata sebagian ulama, jika Allah sudah marah kepada hamba-Nya, maka Allah tidak peduli di lembah mana hamba itu akan hancur. Alhamdulillah. Kalau Allah sudah tidak peduli dengan tolibul ilm yang ini, ya gitu kan? Karena nggak ikhlasnya mungkin, atau karena salahnya, atau dosanya, atau maksiatnya, maka Allah tidak peduli. Ya di bagian ilmu mana dia akan nanti akan ilmu tersebut menjadi hujah atasnya di hari akhir. Allah tidak peduli dengan itu. Dengan ilmu apa dia akan hancur. Allah tidak peduli. Dengan ilmu apa dia akan menebar subhat Allah tidak peduli Itu ketika apa? Ketika Allah sudah menyerahkan problemnya dia kepada dirinya itu Tidak peduli Sehingga tidak ada keberkahan dan kebaikan dalam ilmunya Makanya ya sekalian Di antara doa yang sangat yang terbaik Di antara doa yang terbaik yang ada di zikir pagi petang Yaitu Yahya Qayyum li sya'ni kullahu ini kalimat luar biasa nih. Dari awal sampai akhir dari doa ini itu kalimat yang luar biasa. Ya Hayyu Ya Qayyum, antum sanubarkan samudra arti dan makna dari uh, nama Allah Al Hayy dan Al Qayyum. Ya, dan antum kemudian perhatikan konsekuensi dari mengimani Al Hayyu Al Qayyum. Birahmatik astaghith, istighatha. Meminta pertolongan dari kurab, yaitu dari kesulitan-kesulitan duniawi. Ya, kesulitan menuntut ilmu, kesulitan ini. Itu kita beristighatsah dan bertawasul dengan rahmat Allah Azza wa Jalla. Sehingga ada penyegaran di kalbu kita dengan kesengsaraan dan kesulitan yang kita dapatkan. Antum sulit dalam menghafal bi rahmatika astaghif karena mudahnya menghafal itu merupakan bukti rahmat Allah. Ya, astaghif, beristighatsah. Ya, aslih oh, li sya'ni kullahu. kalimat ini luar biasa. Perbaikilah urusan saya semuanya. Semua urusan saya, masya Allah. Antum punya urusan banyak. Antum punya urusan banyak. Anda juga punya urusan banyak. Semua dari kita punya problem dan urusan banyak. Yang mana sebagian dari orang urusannya mungkin nggak banyak, tapi Allah terlantarkan dia sehingga dia kerepotan memanage urusannya sendiri yang nggak begitu banyak. Akhirnya bingung dia mau ngapain? Mau majelis taklim nggak bisa? Mau dagang juga repot? Mau nuntut ilmu pusing? Ya, mau ruqyah mandiri keserupan, ya kan? aslih li kullahu sampai urusan antum ngapalin enggak bisa itu kan sya'nuk itu urusan antum itu kalau ternyata urusan antum antum handle sendiri tanpa taufik dari Allah makanya bingung makanya pusing makanya terbebani dengan beban seolah-olah bumi itu di atas langit di bawah tapi kalau misalnya urusan antum diserahkan kepada Allah azza wajalla sambil berikhtiar maka kalimat ini luar biasa aslih li kullahu tapi antum harus meyakini Allah Ta'ala muslih yang mem <coughs> memberi, memperbaiki kondisi antum. <coughs> Sambil berikhtiar ya, jangan cuma doa doang asli sya'ni kullahu Kalimat yang luar biasa Untuk seluruh sya'n duniawi atau ukhrawi Dan kemudian Wala takilni ila nafsi tarfata'in Masya Allah Ya Allah jangan engkau serahkan Kepada saya urusan saya itu artinya sekejap mata. Kejapan mata itu kurang dari sedetik. Ya. Kurang dari sedetik ini. Ya. Makanya kadang-kadang dalam satu detik orang bisa mengejapkan mata berkali-kali. Sebagian orang ya, sebagian orang. Ya. Gitu kan? Berarti di Masya Allah dalam sekejap mata aja, jangan sampai ya Allah engkau telantarkan saya dalam urusan saya. Masya Allah, antum kira-kira ngafalin Al-Quran berapa kejap mata tuh? Ngafalin surat Al-Jin yang susah karena ada setan di tubuh antum misalnya. Ya, surat Al-Jin kok ketuker terus itu. Iya, misalnya ngapal tiga ayat aja susah minta ampun, Masya Allah. Aslih <tuh> kullahu <tuh> antum yakini Allah lah yang akan mengatur antum kelak, memberi taufik bimbingan kepada antum, kepada antum, ya. Oleh karena itu, banyaklah bersyukur pada Allah serta berupayalah untuk tidak absen dari menghadiri majelis ilmu semampu antum semampu antum ya di sini absen ketika majelis ilmu tersebut rutin ya adapun kalau misalnya tematikan pilihan itu sebenarnya absen enggak ada masalah maksudnya itu pilihan aja tentulah bulu ilmu itu bukan fokusnya di tematikan ya dia fadl datang tematik untuk penyegaran ketika antum lagi down atau memang temanya ini penting bagus antum punya antum butuh ilmu dalam masalah ini fadl. Tapi kajian-kajian tematik itu pada asalnya untuk mereka-mereka yang memang tidak punya porsi banyak dalam menuntut ilmu seperti antum Ya. Begitu. Kemudian lihatlah besarnya semangat para ulama terdahulu dalam menghadiri majelis ilmu. Lihatlah Abu Abbas s.a.w. Rahimahullah Seorang ulama dalam bidang nahu dia berkomentar tentang Imam Ibrahim Al Harbi rahimahullah dia berkata aku tidak pernah kehilangan Ibrahim Al Harbi dalam majlis pelajaran nahwu atau wa wahasah selama 50 tahun Allah ustaz 50 tahun antum setahun aja udah bosan sama ana ya belum setahun ini ya sebagian udah ana undur diri saat ada di antara teman antum undur diri enggak mau enggak mau ikutan lagi ada belum sampai setahun jangankan setahun belum satu bulan ya Iya. Jadi usia menuntut ilmu kita itu kan seringkali pendek ya terhadap seorang guru. Ya. Memang di Indonesia ini, apalagi ke kekinian itu, untuk bermulazamah dengan guru itu agak sedikit guru-guru yang mau seperti itu, usat-usat kayak gitu. Rata-rata usat yang sudah dikenal terkenal nggak mau dah buka cabang mulazamah khusus kayaknya. udah sibuk kemana-mana. Makanya yang ada pun sedikit itu, usat-usat yang kurang dikenal. Ya, tapi padahal yang seperti itu membangun membangun keilmuan dan sikap membangun keilmuan dan sikap sehingga nanti Antum akan ter, akan eh, terpengaruh dengan itu ketika nanti Antum mengajar di usia berapa misalnya usia 35 atau usia jam 40 Antum akan mencontoh kepada guru Antum selama ini kalau guru Antum selama ini guru-guru besar yang tematikan dan semisalnya Antum nggak ada kemajuan tapi kalau antum bisa ngaji runut terus sabar dengan itu, kelak murid-murid antum pun insya Allah akan berlaku serupa seperti antum sekarang. Begitu. Lantas apa yang diperoleh oleh Imam oleh Ibrahim Al Harbi? Akhirnya apa? 50 tahun belajar beliau akhirnya menjadi ulama besar dunia. Para musafir datang padanya untuk menimba ilmu darinya. Maka dia laksana sosok yang ada api di atas kepalanya. Apa tuh maksudnya itu? Hah? Kebakaran rambut botak atau gimana? Hah? Iya, tahu ana. Iya. <tuh>. Yang dengannya manusia mendapatkan manfaat dari cahaya api tersebut untuk menerangi jalan mereka. Ini majaz ya. Ingatlah ilmu tidak didapatkan seperti harta waris. Anda mau mati mati terus antum bagi-bagi ilmu. Apa? Enggak bisa. Enggak ada seperti itu ilmu. Akan tetapi ilmu didapatkan dengan kesungguhan dan kesabaran. Dengan juhud dan sabar. Ijtihad, juhud dan sabar. Antum kalau mau melihat orang-orang yang pintar betul-betul, itu memang orang-orang yang mempunyai juhud. Bukan sekedar pintar. Ya, Mereka sudah melakukan juhud dan sabar dalam menuntut ilmu sebelumnya. Enggak bisa tiba-tiba dreng jadi ustadz gitu pinter kecuali sekarang-sekarang ada yang seperti itu baru hijrah baru taubat jadi ustadz baru masuk Islam jadi ustadz iya baru hidup jadi ustadz ya gitu kan tapi bisa yang seperti ini ini bakal jadi sesat yang seperti ini bakal jadi sesat nggak mau jalan benar kayak gimana dia belajar aja belum Iya, dan orang-orang yang mengikutinya yang seperti itu rata-rata orang yang instan dan mereka nggak mau sungguh-sungguh dan bersabar. Pengikut artis-artis artis hijrah yang udah jadi ustaz bisa ngomong agama di depan umat. Rata-rata yang mau hadir itu adalah orang-orang yang nggak mau sungguh-sungguh belajarnya dan nggak mau sabar dalam menuntut ilmu. Rata-rata orang-orang yang kalau ngaji kitab beneran itu nggak tahan mereka. Seperti di bokongnya ada api. Oh ini Ibrahim Al Harbi di kepalanya nih bokongnya ada api. Kayak nyuruh, panas banget itu, gerah gitu. Lama-lama keserupan itu orang kalau ngaji kitab, ya. Alangkah indahnya ungkapan Imam Ahmad bin Hamad rahimahullah Ilmu adalah karunia yang diberikan oleh Allah Ta'ala kepada orang yang Allah cintai Tuh lihat Kalau antum Mau berkah ilmunya Maka buatlah Allah mencintai antum Ilmu ini kan kata Imam Syafi'i shafii Al-ilmu nurun Wa nurullahi la yudalil asi Ilmu itu cahaya dan cahaya Allah tidak diberikan kepada ahli maksiat Ya, orang yang berkah hidupnya istiqomah apalagi dia hablu minan nas bakti pada orang tua wallahi bakti pada orang tua itu di antara wasilah yang membuat ilmu antum berkah benar-benar dan durhaka pada orang tua itu di antara wasilah yang membuat ilmu antum apapun hebatnya itu tidak menemukan lezatnya yakin bahkan ada doakan orang yang durhaka pada orang tua semoga Allah taala tidak perlezatkan ilmunya pada dirinya iya Siapa yang bakti sama orang tua dan bersabar terhadap kerukuran orang tua, maka Allah akan tumbuhkan pada ilmunya itu keberkahan yang luar biasa, tanpa dia sadari, ya, tanpa dia sadari. Insya Allah, dan orang-orang akan hormat pada ilmunya, insya Allah, pada kepribadiannya, kebaikannya, insya Allah. Ya. Jadi, seiring antum menuntut ilmu ikhwan, antum jangan lupakan hak manusia yang ter tertinggi, yaitu bakti pada orang tua baik antum yang rumahnya dekat atau antum yang kampungnya jauh di Sumatera misalnya ya telepon orang tuanya tanya kabar dan seterusnya. Wallahi ilmu berkah jadinya. Kenapa? Karena berbakti kepada orang tua itu ridha Allah fi ridhal muwalidain. Ya kan? Ketika orang tua ridho dan antum sabar terhadap kekurangan orang tua, Allah ridho sama antum. Kalau Allah sudah ridho sama antum, antum enggak minta dikasih Apalagi kalau antum minta, ya, kan? ya, Allah itu kalau udah ridho sama antum, antum nggak minta, tapi antum bakal dikasih sama Allah. Apalagi kalau antum minta, ya kan? Apalagi kalau ternyata orang tua antum mendoakan antum, maka yang Allah kasih itu sesuatu yang antum nggak sangka-sangka, lebih dari yang antum inginkan. Makanya kunci diantara kunci tolak boleh ilm bukan hanya juhud dan sabar saja. Tetapi bagaimana antum berbakti pada orang tua? Ya, hablum minanasnya minan itu benar benar. Bisa jadi malah antum bertahun-tahun capek menuntut ilmu. Tapi kalau ternyata bakti antum ke orang tua itu belum teruji, maka seberapa antum berkahnya ilmu? Seberapa capek antum batuk-batuk dalam menuntut ilmu? Iya, nilainya enggak seberapa, ikhwan. Karena ilmu harus diselingi dengan beramal. Dan amal yang tertinggi adalah birrul walidain. Dan amalan yang terburuk adalah Rukukul walidain yang seringkali disandingkan oleh Allah dengan kesyirikan. Ya. Dan seringkali disandingkan oleh Allah taala dengan ibadah e, tauhid ubudiyah. Maka ini berarti penting sekali ikhlas kalian, ya. Jadi ilmu itu adalah karunia, Mauhibah minnah yang diberikan oleh Allah taala kepada orang yang Allah cintai. Maka gapailah ridha Allah dan cinta dari Allah. Allah akan memudahkan antum menuntut ilmu, tapi kan bukan ilmu laduni ya. Antum tetap berusaha sembari antum meniti jalan antum menuju ilmu berbakti antum kepada orang tua. Bahagiakan mereka, berikan kepada mereka kabar yang enak, yang indah. Kabar yang membuat hati mereka tenang dan senang di sana. Iya. Kalau ternyata orang tua sudah wafat, berbakti pada orang tua dengan cara lain, dengan sedekah atas namanya, itu berbakti juga. Memang mereka sudah wafat, sudah di alam barzakh sana. Tetapi Allah maha hidup, jadi Allah tahu apa yang antum lakukan. Tidak ada seorang pun yang mendapatkan ilmu itu karena keturunan begitu saja, nggak ada. Mati bapak antum, antum nggak tambah ilmu udah biasa aja mati wafat bapak antum antum gak tambah ilmu wafat ibu antum antum gak tambah ilmu antum tambah ilmu ketika antum berusaha mengamalkan ilmu dan berbakti pada orang tua baru tambah ilmu seandainya ilmu itu didapat dengan keturunan tentulah orang yang paling berhak ialah ahli baitnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tapi buktinya ternyata ahli bait mereka baru bisa dikatakan berilmu ketika mereka apa berusaha menuntut ilmu begitu ya Demikian juga Imam Malik rahimahullah. Ketika beliau melihat anak beliau yang bernama Yahya keluar dari rumahnya untuk bermain dengan sepasang burung merpati, ia berkata, "Segala puji hanya bagi Allah Ta'ala, zat yang tidak menjadikan ilmu ini seperti harta warisan." Ia beliau memuji Allah Ta'ala yang menjadikan Orang terbedakan dengan ilmunya bukan karena bapak atau ibunya siapa. Tapi orang terbedakan dengan ilmunya karena taufik dari Allah terhadap usaha dia dan juga kebaikan dia dalam hablum dan amalan dia. Enggak terbedakan orang itu dengan ilmunya hanya sebatas siapa bapaknya, siapa ibunya. Allah hingga ya kawan. Enggak semua ustadz anaknya kemudian jadi ustadz. Bahkan kadang ada ustadz anaknya jadi berandalan. Bisa jadi. Dan betapa banyaknya ustadz yang bapaknya itu di kampung non jauh di sana. Ya, ada seorang ustadz, Anda pernah ke rumah beliau. Ya, teman Anda sebenarnya, teman sekelas. Yang antum gak bakal kenal, karena gak terkenal. Sama sekali gak terkenal ustadz ini. Ya. Beliau itu di kelas dulu. Orang sederhana, ketika awal-awal kita ketemu dulu. Sekitar 2006. 2007 lah ya. Itu berapa teman-teman mau memekan dia? Orang Nganjuk. Ya. Orang Nganjuk. Jawa Timur. Di Deso. De De orang Kertosono. Kertosono itu Nganjuk kalau salah. yang Nganjuk. Yang Kertosono. Ada orang Jawa Timur di sini kan? Ada orang Jawa kan, di sini? Masa ada orang Dayak semua nih? Ya. Antum orang mana dari tadi diem aja? Hah? Kalimantan? Oh, Masya Allah ya rumah teman anda ini di desa beliau ustad ya ketika di kelas itu dari dulu sampai akhir kita kuliah itu beliau kok nggak ranking 2, ranking 3, atau ranking 4, sekitar itu ong oh, deso anak ke rumahnya itu rumahnya masih tanah ya orang tuanya kesulitan sampai dibantu tetangganya anak kemudian suatu saat ketika di ke rumahnya anda nyari kolam ikan balong dan sebuah, ya akan suka jalan-jalan seperti itu di desa. Anda ketemu tetangganya, ngobrol sama tetangganya, tetangga cerita itu teman kamu itu ya dulunya itu saya bantu itu orang tuanya. Teman kamu itu pas waktu masih balita itu apa ya palanya membesar. Bukan karena sombong bukan ya. Palanya membesar. Penyakit yang mana dulu aslinya nggak ada harapan untuk hidup lama itu. Tahu kemudian saya bantu duit, obatan, oh bisa kuliah di Jakarta. Wong desa kalau ada orang kuliah di Jakarta itu, oh dihormati. Ya. Udah gitu bisa bahasa Arab, bisa ini dan pinter lagi pasti. Ya karena sungguh-sungguh sih sebenarnya kalau soal pinter itu karena sungguh-sungguhnya itu dan karena baktinya pada orang tua. Makanya nah, pas pasana lihat kalau habis liburan semester, liburan Saifiyah namanya. Balik lagi ke Jakarta, anda lihat, udah hitam dia. Ya? Kalau di Jakarta putih ya. Pulang dari kampung, jadi hitam. Kalau antum kan hitam di zatihi, ya kan? Enggak beliau ini kalau di Jakarta putih, tapi kalau dari kampung jadi hitam lagi. Antum kok gosong ini kenapa? Ana di rumah bantu di sawah. Jadi kalau di rumah di Tegal di sawah, bantu orang tua, masya Allah, makanya hidupnya berkah. Kalau dapat dapat duit kasih ke orang tua, itu berapa teman anda, ya, waktu sekelas Malaysia, teman-teman yang memang masya Allah dalam urusan tahfidz, masya Allah urusan ini berpesa, itu rata-rata mereka itu sama orang tua bakti semua, rata -rata. yakin. Iya, dapat uang mukafaah kasih langsung ke orang tua di Bogor, ada teman anda seperti itu. Ini masya Allah, masya Allah. Kemudian akhirnya dengan taufik dari Allah azza wa jalla sepertinya dia sudah hafal 30 juz setelah itu Masya Allah Masya Allah ya berkah berkah orang-orang ini berkah Masya Allah tapi orang-orang tuanya rata-rata apa orang miskin rumah tanah nggak punya nasab nggak punya maksudnya nggak punya nasab yang diagungkan oleh orang-orang lah -orang. anak siapa gitu kan itulah Betapa kata saya Ustaz rahimahullah. Ana dulu pernah di Maktabah Lipia. Ana suka dulu ke Maktabah, ke perpustakaan Lipia mencari audio kaset ya dan seterusnya untuk kajian dan seterusnya untuk dengerin kajian para masai ya ada kalimat saya yang masya Allah itu kalimatnya yang maknanya adalah betapa banyaknya orang yang tidak mempunyai hasab wala nasab ya yaitu tidak punya hitungan maksudnya nggak punya duit dan nggak punya nasab yang tinggi Allah Taala angkat dia dengan ilmu banyak orang kayak gitu Ya, tapi tentu kalau misalnya orang punya duit, keturunan bagus dan punya ilmu ya tentu ini afdol ya, enak ya. Ya tentu lebih baik gitu kan. Nilainya kan plus-plus kok ini. Tapi kan ibrohnya itu bukan dihasap wala nasab. Antum bokek sekarang, ya nggak punya duit. Anda yakin sebagian antum di sini bawa nggak nyampe lima puluh ribu ada, ya? Atau bahkan nggak bawa apa-apa, kecuali bawa hati doang, ya? Tahu kan? Ditinggalin teman-teman jalan kaki dia nanti, Iya kan? Wala nasab antum keturunan siapa majahil, enggak ketahuan siapa bapak antum ibu antum. Tapi Allah taala bisa mengangkat antum dari segi ilmu. Maka sekarang carilah itu, jangan ya jangan menyesali oh, anak dilahirkan oleh bapak Anda ya. Enggak, dilahirkan oleh ibu antum antum. Ya kan? Kok dilahirkan oleh ibu Anda ya. Oh, mau siapa mau tetangga? Lihat anak tetangga jelek-jelek, mau nyanyi genjreng genjreng pacaran. Dan antum anak siapa tapi ternyata Allah angkat antum dengan ilmu ini Allah berkahi ilmu antum Alhamdulillah Maka semangat dengan nuntut ilmu ya <tuh> Ya, insya Allah ini lanjutannya insya Allah kita lanjutkan pada uh, pertemuan mendatang. Kapan akan kita lanjutkan ini? Pekan <tuh> apa? Masa sih? Dalam pertama. Berarti pekan depan insya Allah ya. Kita lanjut ya. Jazakumullah khairul jaza. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Subhanakallahumma bihamdika Asyidu an la ilaha ila anta Astaghfirullah wa atubu laik Fadal, antum Ada pertanyaan sebelum berakhir? Ya Isti'ana dengan isti'wasah Bedanya, jangan dimatikan dulu Isti'ana minta tolong Isti'wasah itu minta tolong untuk dilepaskan kesulitannya atau musibahnya. Ya. Isti'anah lebih umum daripada istighatsah. Istighatsah lebih khusus. Semua istighatsah adalah isti'anah. Tapi tidak semua isti'anah adalah istighatsah. Istighatsah berarti talabu al-ghaith. Talabu an-najat al min al-karab al min al-masa'ib atau semisalnya. Yaitu meminta pertolongan dari suatu keburukan itu istiwa. Ya. Isti'anah minta tolong secara mutlak, mau minta tolong dibantu, mau minta tolong dihilangkan kesulitannya itu isti'anah. Makanya dalam lafal ya kana'budu ibadah itu am. Wa stain isti'anah am. Semua doa adalah isti'anah. Semua doa adalah isti'anah. Antum doa apa coba? Rabbi sadri Berarti kan antum minta pertolongan untuk di syarah sudur. Kemudian Allahumma a'inni ala dzikrika. Itu doa juga, minta tolong isti'anah. Ya. Rabbana atina fid hasanah. Ya Allah berikanlah kepada kami kebaikan dunia. Itu isti'anah bukan? Isti'anah. Tapi istighatsah bukan? Belum tentu istighatsah. Jadi istighatsah itu meminta pertolongan agar lepas dari keburukan.

Huh. Pertama antum doa fi zohril ghaib Ya doa Doakan orang tua antum Fi zohril ghaib yaitu uh, Selagi orang tua antum gaib Maksudnya gaib di sini Tidak ada di dekat antum Jauh antum doakan Doa yang tentu yang paling betul Yang paling bagus adalah Rabbil firli anda, anda tidak pernah melewati hari melainkan selalu doa ini selalu ada di lisan anda. Robbiul Firli wali Kadang dalam solat, kadang kalau memang sempat di antara azan dan qomat, doakan itu selalu ingat seperti itu. Doa yang terbaik untuk orang tua adalah doa istighfar untuk orang tua. Sebelum doa doa lainnya doa istighfar itu yang lebih. Karena tujuan antum punya orang tua supaya sama-sama ke surga. Buat apa bahagia di dunia bersama orang tua sementara di surga di akhirat bercerai berai? Antum talibul ilm menginginkan semua talibul ilm yang benar itu menginginkan orang tuanya berada di surga sama dia. Kecuali kalau ke orang tuanya kafir, itu pun kalau masih hidup kafir didakwahi dan didoakan semoga diberi hidayah. Sebagaimana Abu Hurairah radhiyallahu Ya, jadi pertama itu kalau orang tuanya jauh doakan setiap hari. Kalau antum telepon setiap hari orang tua mungkin nggak mau kesel lah malam dan bosan dengar antum gitu kan. Ya kalau ngirim duit baru mungkin suka ya. Tapi kalau misalnya telepon tiap hari SMS tiap hari, mungkin orang tua repot. Tapi doa orang tua tidak tahu dan antum tidak bosan dengan doa itu. Kelak antum akan melihat hasilnya di akhirat nanti, gitu kan? maka yang paling penting pertama doakan fizahril gaib tanpa sepengetahuan orang tua doakan, doakan, doakan. Doakan berkahnya buat orang tua, doakan terutama maghfirah dan ampunan. Karena antum tidak tahu kapan mereka akan wafat dan mereka pun tidak tahu kapan antum wafat. Bisa jadi antum di perantauan ini antum duluan yang wafat atau mungkin orang tua atau bagaimana kita enggak tahu. Tetapi kalau minta doa ampunan wafat kapan pun mereka kalau Allah istijab berdoa antum, Allah ampuni orang tua antum dan Allah ampuni antum. Karena pertama doa seorang kepada saudara muslim tanpa semua tahuannya malaikat pun akan mendoakan untuk antum semisal. Itu pertama. Dan yang kedua, yang antum doakan itu orang tua, bukan saudara biasa. Berarti lebih agung lagi. Ya. Dan yang ketiga, yang ketiga, yang mendoakan orang tua kebaikan merupakan bentuk syukur kepada Allah juga. Karena Allah lah yang menjadikan dia sebagai orang tua antum. Satu. Kemudian yang kedua, secara uruf bagaimana keluarga antum, urufnya enaknya gimana antum, tanya kabar. Baik melalui telepon atau SMS. Tanya kabar. Gimana kabar, ada kekurangan apa. Tanya kabar dan kemudian antum berikan kabar gembira tentang diri antum di Jakarta ini atau di Bekasi. Alhamdulillah nih kemarin hafal ini gini gini. Walaupun orang tua cuek, tapi kabarkan aja. Iya, apalagi orang tua antum dulu, wah makin enak. Itu minimal dua hal itulah. Atau bisa juga yang ketiga, ikhwan. Hafalkan Al-Quran. Hafalkan Al-Quran. Semangatlah menghafalkan Al-Quran. Ya, itu bacaannya akan menjadi syafi' untuk antum di hari kiamat dan bisa menjadi mahkota untuk orang tua antum. Jadi istighfarnya antum untuk orang tua dan hafalnya antum Uh, hafalnya itu akan Al-Quran, berusaha menghafal Al-Quran itu menjadi ya, paket peninggian derajat orang tua antum. Insya Allah, di hari akhir bukti bakti antum, bukti bakti antum yang akan Allah persaksikan di hadapan orang tua antum, yaitu lihat anakmu telah beristighfar untukmu dan anakmu adalah penghafal Al-Quran. Ya? Jadi, serendah-rendahnya sekarang derajat orang tua kita yang mungkin kita bersabar dengan kekurangannya, mungkin karena jahil nggak ngerti ini mungkin masih bergelimang bid'ah bahkan mungkin syirik karena tidak tahu ya kan kita kasih tahu ngeyel misalnya dan nggak mungkin kita kafirkan karena memang jahil karena memang jahil dan orang tua gitu kan udah jah, orang tua kalau udah jahil kan susah ya susah di maka ada cara lain insya Allah untuk mengangkat derajatnya dan semoga Allah mengampuni dosa itu begitu ya itu tiga hal tersebut. Doakan baik-baik kemudian apa tadi yang kedua? Ah. Beri kabar, ya. Tanya kabar. Yang dan yang ketiga apa? Hafal Quran, ya. Itu insyaallah akan menjadi ya peningkat derajat orang tua antum di akhirat, ya. Ini dunia insyaallah, Allah ya. Semua baik-baik, baik-baik aja, baik -baik aja insyaallah. Ada lagi, Khan enggak hmm. ya, ada yang lebih afdol semua yang nggak jangan antum tanya mana lebih afdol. Ah, lebih afdol memberi kabar gembira untuk antum nggak nggak bukan ria ini namanya kok untuk membahagiakan orang tua karena ini termasuk birul walidain Tujuan antum mengabarkan apa? Apakah tujuan antum mengabarkan sekali untuk pujian? Enggak, tujuan antum mengabarkan kepada orang tua pasti untuk membuat dia berbahagia dengan dia. Dan membuat bahagia orang tua ini tujuan yang mulia. Apapun itu. Iya. Jadi enggak ada masalah dengan mengabarkan prestasi kita. Kita kan enggak mengabarkan ke orang-orang umum yang kita dapat pujian dunia. Antum mengabarkan ke orang tua apa dunia yang antum dapat dari situ pujian semata supaya antum senang pasti enggak pasti antum menginginkan di situ ada sesuatu ridho Allah ketika antum mengabarkan bu alhamdulillah sudah hafal juz 29 dan 30 28 juga hafal alhamdulillah moga ibu antum senang cukup dengan itu tuh ridho Allah taala karena di sini tujuan akhirnya adalah ridho Allah fi ridho ketika antum mengabarkan dan itu tidak ada anak pikir nggak ada orang tuh anak tuh yang nutut ilmu mengabarkan ke orang tua prestasinya itu dia itu nggak ada pikir beda kalau misalnya mengabarkan misalnya ke selain orang tua calon mertua misalnya atau mertua itu sendiri atau calon atau manusia lain kakak adik beda kalau orang tua beda sendiri kenapa karena memang kita diperintahkan oleh Allah Taala untuk mencari ridho orang tua dan ini diantara wasilah untuk membuat orang tua ridho adalah kita mengabarkan kabar baik apalagi prestasi itu. Iya. itu Hatta antum bumbu-bumbuin sedikit lah. Supaya lebih lezat lagi kedengarannya di mata dia. Pendengar orang tua antum. Ya itu. Bakal membuat orang tua antum ridho. Kemudian pastilah orang tua antum akan mendoakan baik-baik buat antum. Di hadapan antum dan lebih-lebih mungkin. Tapi pas tahun antum. Orang tua itu kan mendoakan anaknya lebih dari yang anak tahu. Dan orang tua berkeluh kesah tanpa semua tahun anak orang tua nggak bakal ngomong ke antum tentang kesulitan mereka maka untuk meringankan kesulitan yang mereka hadapi di, di kampung antum ya untuk meringankan kesulitan mereka antum kabarkan kebaikan kepada mereka prestasi antum kebaikan antum ya jangan kabarkan nih minta duit ini doang gitu Uff, itu bikin berat ya sebagian orang tua merasa berat dengan itu walaupun mereka berusaha tapi kabarkan yang terbaik pada diri antum itu Alhamdulillah tadi kuliah lancar, Alhamdulillah banyak punya teman-teman ini, Alhamdulillah ada kajian ini, Alhamdulillah, Alhamdulillah pokoknya. Sehingga orang tua antum senang. Kalau orang tua antum senang, itu bakti antum sama orang selama kesenangan dalam kebaikan kan, ma'ruf bukan kemungkaran, maka insya Allah Allah akan menjadikan ilmu antum itu berkah insya Allah. Iya, begitu. Oke, ini nanti kelanjutan. Hah? itu itu bukan urusan antum itu kelas urusan mereka itu bukan urusan antum lagi urusan antum tetapi antum jangan niatin supaya orang tua nanti cerita ke tetangga kan, bukan yang niatin itu antum niatin hanya membagikan mereka kalau antum tahu orang tua antum suka cerita ke tetangga baiknya antum stop dulu dan antum atau antum ceritakan tapi bilang tolong jangan cerita cerita ke orang orang nanti takutnya kena ain atau apa gitu iya tapi ceritakan aja insyaallah ya, itu bukan urusan antum lagi tentu itu urusan mereka kemudian kalau mereka menceritakan lagi pula menceritakan juga insya Allah nggak masalah lah, insya Allah ya karena mungkin itu menunjukkan ekspresi bahagianya orang tua antum ya nggak apa, -apa biarin aja misalnya itu anak saya udah punya jenggot lima lembar alhamdulillah gitu kan gitu tapi pada jam tujuh nanti kesian teman-teman yang mau ke Uthman ya.